Cristo Jesus. Amém. Oras balita sa luna. Oras. Balita na uli kita sa rayon, timingo, reminisere, ima, nangyay, kusika, kusama ni, para kusubo ang usada, kumukas yan, ayat pangyulo, tangyang ngawon ni Roha o sudyada Israel. Ede ananak. Sa'y mangaranak ko matakot lupak at tanulog siya kia nung ganin o ang lupak. Siyan siya upas ko palangit loot tanong sa ping o ang piyo yang lupak. Taktaganong kumasong nang kasulat ni Pakin at talagang mo manganin si Jacobo. Iya nga, tangulunok mata, sila tangulumulong niyang ko si Jaka Israel. Jacobo rin si Jacobo, Jacobo rin paglingkang ko bila kong nintangang mo siya mo. At talagang mo dito ni manganyari ko ay yan, manang bulat pe o ginay. Ay jagaon ni Jacobo rin po siyang nasa ay jagaon na roti. Ay jagaon na jagaon na roti. Wawawara. Wawawara. Malaknon. Ruli. Sarin. Dina. Ima. Sarina. Isaratiki. Anong sara ina na beru. Atau hasol. Panikamil. Ala. Mana? Ya beko mengenuga lembaga ayat tinggi ibu kembali. Menolaknya Allah memang ibu kembali mungkin yang lain. Siapa atau orang baru mungkin nasi mutut nak orang ibu rumah tangga bila sama kredo anggota dari si tujuan dalam kebetulan di dalam negeri tapi di para lama-lama kami tak kaya nak omat pun di mana mati atau sadar di kebuah tinggi sadar di SLTA sadar di SLTP, sada di SD. Tapi, karena alasan dia deposito, kita dikot anak saya. Oh itu, tak pernah saya pensiun. Kalau sada jarumah, ibe jarumah sikat kanal. Ibe rundi main bana, tokot yang nak kongna, nak tokot akan hantina. Lama baik. Sabui lanjut pas sekolah dan teman-teman. Kalau tak mau susun, tak garis saja bu. Asalom muda pakai. Alai kata siapa tak yo, tak garis sun. Aku sedih mak. Roma tidak kaya nak. Kalau alai pe, muda sudah jadi pakai. Di mareng-mareng ke main nanti. Di bagasan habu sumia mana? Jalan di duku. Aka rame panalaku ni di anak kona lawa pati. Memang sirhana ku kuna. Alai. Sukses ku pasti pelan di dapetanku. Saat kuli nabui memandungkan kolona. Gabe. Marudu puluk tordi di inana nabu. Di hati Tuhan. Jadi dok ibadah masalah dan alami ibu dan alami zinuni tuaku alai ala Jahubah nagami panggung bidya Jahubah tu tahu pangasam Aisyah dia mah tutung ni parang kering alai
iwi. Bulu tupi tanah balamu ni saya dos di bana. Tuhan akan rumas mabulamu. Kamu nalah inahonan. Semua nilu kumpahan. Pinatanya hasil kekuat. Pengalaman ni parkesal men. Nama tak? Jehova do pangupi. Ibarado nama-nama ni. Ibarado nama do mau siap ngasa parmaran. Jalan di hati aku gimana ini? Iman hati hak. Labor hak ibarat juga lah coro di lewata. Mampuan pilih Aiman hutun aturan di agama Yahudi. Minimal turun hari satu dikumpul hak. Maka ruas ini bangsa Yahudi. Siap dan hutan. Mampuan pilih yang tujuh ubah di bala coro. Nabor di Yerusalem. Kalau semangat tak diada itu kata pemukiman. Alah yang kita coba di dewata di dulu lui lagi orang dulu sio. Jalan lui kira-kira 1000 meter di atas permukaan laut. Tempat ni bagas coroi. Jadi Wima tabayato semuanya akan atau lagi akan bangkuan pilihan dan beribadah di bawah kori siar luar kut itu kudu mana nahab dini mana naju biru mana nadukwi tapi ikodar nasi dan madal na mawi ay warna dan dulu jalan hari hai tanggal mulai dalam na takas mui di dalam na tok dengan tanggal mulai kendera na mui mengubi ikut mandal pak lo jadi tung ikut marukin lo nasida makuan pilihan nai kalau buat itu solusi orang yang mana paduk panggol dia mata di batas jorok alam tantangan nanya lo pak Aiyah sekolah jalan nama. Aiyah warna pe, bulu siap rurat bulukan. Karena pala dengar dan biasanya akan perampok. Dulu mah mengintip pada kemudian tidak nadiri. Para perampok mencuri, mereka bisa bersembunyi di balik-balik. Bukit. Jadi ada ancaman. Ada itu satu nomor dua binatang buas. Nabui mampai permanen. Apa tanda? Kok permanen nabu? Halak nanaik korak juga kas curi. Iu pada itu saya mengana nabi kau mata kulupat tu siap dia nunggal di rumah kau rupiah tuan. Di nanti ada mana? Hamau ni pada tadi alai si Omar rohana naik maju pengkoh dia kata dilului siap dia loh pengkoh asal berusaha di badan di jorok dia bos itu saya makan nabi mata aku lupa dulu jorok kanku di para ramau di timur tengah kuno termasuk Israel dulu lima nada di kumpahan di sada kekuatan sada kekekalan alana dulu lagi puluhi tak terhuduri alani ke desa ini cucu di dulu di patung dulu nasinya akan inganan persopal jadi akan nasok akan di luar di bangsa Israel di patung dulu nasinya maka kuil-kuil diwa-diwa, ilah-ilah, nah-nah kosen tidak yang alun. Jalak hatiha Raja Salomo mengarajai kinorhom ni pengaruh dunia luar ala kamu ay kalau itu pak bijak ini pak dikutam si Raja Salomo siang akas suku-suku nasoto sea ujok jadi kamu dua di wajong yang gimana di masa di Salomo timur kuil
Dewa Kamus. Dewa Kamus, Kamus nama katakan penakluk. Sial suku Amon. Alah di sebelah barat, di kota untuk muslimah, kuil Dewa Moloch. Itu pemahaman bahwa Dewa itu adalah raja. Jadi, dua kekuatan ilah. Nah, sedang mengganggu pikiran nih para pesantren. Hati-hati, rasa beribadah, tantangan, nalau pada botol balas curi pihak. Tusan goreng menurut manil perubio, tusan goreng dunia. Alhamdulillah karunan, akhir ibadah. Tuhan Jehova, bangunku, sitopalami doa. Hatinya tidak tergoyahkan. Imannya tetap teguh. Dia percaya kalau dia ada pada saat itu oleh karena perlindungan Tuhan. Dan kalau dia bisa sampai nanti ke rumah Tuhan, itu juga oleh karena perlindungan Tuhan. Nah, yang kehormat kita pada iman. Hidup kita ini adalah bagaikan kehidupan seorang umat Tuhan yang sedang merindukan bertemu dengan Tuhan. Nabi Muaran, sianah iman. Hidupan yang berbahasa Indonesia, bidok ini masbur ciarah. Dan dihatapatku, epe anak-anakku, ciarah. Jadi kita sedang berciarah. Kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang baik. Alai tahu rumah ketika kita rindu untuk menjalankan ini salahlah ada tantangan. Jangan kita berpikir kalau kita sudah mau bertemu dengan Tuhan lalu mulus. Saya sudah berharap berhubung sama tangan ibarat di rohan anak mempengubai. Alat sifat dunia. Muido merhiti lingkungan sekitar. Mulau pala saya ingin mulau alat dikti di kita. Lalu pertanyaan khusus mulu sepuluh hana di kehidupan dan semua ini lalu rumah capai rumah di luar tadi menggugai Yesus Yesus rumah gelengnya mata tetap sangat tuhi pilih-pilih pada diri kita. Kami terangkan itu maka fokus ke Yesui hai oto jam sekian lo anak tahu lo kira tahu matanya kita tahu mak pas matanya di bed tapi ini termak lima ada pun terangkan lo alat matanya alat ini tapi bodoh pergi pasok bujo tangan malas saya juga alat ujungnya gak bisa kan. Jadi semuanya loh aku tak dengar. Mulai loh kita persekat mengulau akan ingat malu kok kita semua alai los. Mulai loh kita mengaku kita tahu. Bahkan sempat pertama bukan hanya tantangan kesulitan untuk mendaki, tetapi ada ancaman terkaman. Karena mulut tahu tak pernah dengar bulu roh nama baik para dunia. Alangnya orang ada orang yang sirik, orang tidak senang kita melakukan yang baik. Jadi kamu mah sampai sore hari sibuk dilanjutkan pembangunan di kayak Yasin Bogor. Aku ikan. Padahal
jemaat GK Yasmin untuk bisa menyelesaikan pembangunan itu agar mereka bisa berdoa bersama di sana. Tetapi ada kekuatan luar yang mengganggu. Nah,
Dari jadi lapatan tadi soal diramuti di matamu akan ngamal kamu satu ibadah asal membikin ibadah mengagumi akamu ini kamu yang anak bikin alih kamu alamnya lah itu kecil kan tapi ya udah apa tadi yang tiba asal ginaan kata di jembatan tapi saya mau pun ujungnya baby kiri alai aku salah bantuan jauh para buruku jauh baru nama nama dia mulu di ayat itu di hadapan itu namun kuasa tersulat di pati lebih bagus terjemahan bahasa Indonesia dia tidak akan membiarkan kakimu goyah kakimu goyang. Aku harus halak nama dalam mulu hidupi, mulu hidupi cepat lah. Aku lebih memperhatikan, tahu kan? Alanya aku yang sempit hidup, mulu itu alanya nuzul. Alai mulu dan bagir, aku sempat dengan nama mana? Bila tahu lah kan ini, alai saya, saya kan mana yang kau nanti hidup mana ini? Alai tidak cuma tanggulah sunnah. Tidak akan dibiarkannya kakimu goyah artinya langkahmu akan terus berjalan dengan tegak karena engkau akan disemangati oleh Tuhan yang menjadi pelindung memang luar biasa halap mana-mana safon kebatan nagabe pangurubi nagabe pangaramoti cakya ibarat mabiar dimulai Allah dihapusi sementara itu pernah nah di ayat tidur babi saya jauh di jauh ada usian nasa parimara ya. Tantangan ancaman tidak akan membuat kecelakaan karena apa? Jaga di jauh wuyo tertutup di perdana demi alai kang laos gada ya pesium amur gada lain mur gada itu besna tanggung bijak tuh nih alai kau tak tutup ibar di terok tangan ini mata di takut dungi beda contoh kok pedal kau nih alam memang tak luasuna matmah saya jaga orang tutim jaga umat lo lau luar do lau bolong orang nyon rodi sanili ini mulai dari soal lau luar do orang rodi sanili ini lah di hati tak pun perpesan memang do tak kola sehari dalam ibadah na lau tujuh ini mata alai mat juga lu ini minimal tuh hari satu jadi mulu kecang umurnya di hari um hari tuh hidup adalah lawat atau obat. Jadi mana tiga hari di mana orang harus si jaga ini jambu baru. Bahkan itu rugi sendiri dunia. Tak ada nak berkomen. Pengaruh tiang di mata tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi dimanapun saudara berada, kapanpun saudara melakukan apa yang baik, dia akan menyertai untuk menguatkan supaya ketika ada tantangan, ketika ada masalah, tidak depresi, tidak frustrasi, tetapi ada pengharapan. Tantangan justru semakin memurnikan imannya, semakin menyemangati dia untuk mengandalkan mempersikap Tuhan Tuhan pionir jauh kalau kita punya rencana yang indah tapi tidak selamanya rencana yang indah itu bisa berjalan dengan mulus bahkan mungkin itu ada yang mengecewakan alai mulu semua pat pesan menonton mempersikap Tuhan
dimana negeri tanah bumi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Sebesar apapun masalah, itu akan bisa diselesaikan. Hidup berdeno, jauh baru, silih tadi suhur. Asal menghidupi tadi suhur ini, merbisu kita lalu memenuhi nasara dan bidang tanah. Tuhan tidak pernah membuat masalah di dalam kehidupan orang percaya. Tapi Tuhan selalu menjadi pemecah masalah. Tuhan selalu memberi solusi. Manusia yang sering membuat masalah di dalam dirinya, tapi Tuhan tidak pernah membuat masalah. Minggu reminisi saya ingat mengalami kekuatan di pasar. Ada satu permohonan kerinduan kasih karunia Tuhan, itulah yang selalu diandalkan. Dan kasih karunia ini, saudara-saudara, itu telah diwujudkan melalui Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Karena reminisere itu adalah bagian daripada Minggu Prapaskah. Kita mengenang bagaimana Kristus menderita demi mewujudkan rencana penyelamatan. Jadi dengan bahasa di Lebataro, asal bui kita terbukti di Ambori. Jangan dia bisa ceritai dan takin. Asal dalam manusia di mana terbukti di Ambori itu. Jadi alat nama kapal tak mendapatkan. Kami mulukuri toko tas bilok. Alami di minggu remisio permataimu. Kasih setia Tuhan menyertai kita dan itu menyemangati kita dalam segala pergumulan perjuangan ini, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun dalam pekerjaan di kantor, dalam keberadaan kita di tengah masyarakat yang pluralis, yang terkadang mereka tidak menerima kita dengan senang hati. Alaih jahubah tak pawasuh kita lemah. Alaih anhaloh kita adalah biji mata Tuhan yang dipelihara dengan sungguh-sungguh cepat, sungguh-sungguh luar biasa pemeliharannya, agar biji matanya itu tidak pernah itu menjadi pudar, tetapi tetap terang memancarkan cahaya sukacita. Tuhan tanah nama salah kita gagasan topik umatnya. Amin. Oleh terima Tuhan di alam mau jauh kami di papa suruh rohana dari Tuhan di adalah mulut kami mulut untuk kami akan lugasmu doa kami dengan doa kami dan itu masa akan mau ini masa saat itu menaik marah di alai di payung kami mari kita kami jauh Ia bawa korban dan rasamu permarani lahok mengalih perbuatan. Ayo tanganmu nakuk halu kasih roha mengiring menunggu. Tepuk tiup kami mahatamu mengalapkan kami mengalah as kegiatan kami minggu ini sewo. Gracias.